Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sempat berkunjung ke rumah adat Minang, Gebu Minang di Surabaya. Berdiri di atas luas berdiri di tanah seluas 3000 meter, 3500. Harga tanah saat ini di sini katanya 20 juta 1 meter, pusat kota Surabaya. Alhamdulillah didirikan, dibangun tahun 1987. Nah, kalau mau bikin acara bisa di Siko Parale 10 juta. Sewa gedungnya sehari. Enggak perlu came kalau mati lampu ada genset. Tahun berapa Pak Bobi rumah adek kau Pak? Rumah adek kau dibangun tahun 1987. 87 ah. Kira-kira lah berapa tahun udah ada sampai puluh sekitar 30 sampai puluh nah. 30 rupa. 30 ah. Oh. 34 tahun. Tahun 75. Tahun 7 berapa tadi? 86. Berapa lebih tanah Pak? Ceteknya 3500 meter. Nah, kali 25 juta berapa pilih itu? Oh, 25 juta harga tanah sih kok. Meter. Masyaallah. 25 juta. 25 juta. Ah. 25 juta sameter. 25 juta sameter. Meter lo ya. Ah. Kali 3500 meter. 3500 meter. Ah, berapa itu? Oh, iyalah. Biar biko jadi kalkulator. Apa apa nama Pak? Kamu orang Kure kabarnya. Oh, Kure Pak. Sebagai apa Pak? Pak Siko Pak. Pak Ketua Pura Jawa Timur. Ketua Jawa Timur, alhamdulillah. Pak Wakil Ketua Yayasan Gebu Minang Jawa Timur. Oh, insyaallah. Jadi Pak yang mengendalikan rumah kadang kok. Oh, iya iya Pak. Dulu. Jadi Pak keluar lek sikup bisa pakai Pak? Bisa, pembayi ya. Oh, kan perai. Iya. Iya iya Pak. 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta. Ah, iya lho Pak. Bila kalau iya cari ada lupa, Pak. Kok kalau ulang-ulang sikup. Jadi siapa kok? Satu bayu Pak. Masya Allah. Gedung bawah ada masjid juga di belakang, khas nuansa Minang. Masya Allah. Lo telepon sih, Cok? Lo telepon sih, ya? Ah,